kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan sab hati kita sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan sepati kami datang menyembah Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati, berkati hidupku. Sama-sama sembah Tuhan, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau yang setia, Kau kekuatan, Kau keselamatan kami Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami sembah, oh Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku
berdata sujud di hadapanku, memujiku, menyembahku, Yesusku menyembahmu. Kita angkat tangan kita dua-dua sembahnya, haleluya. Syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku sungguh lagi segala pujian syukur bagimu, oh Tuhan, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu, Yesus ku memuji, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di hari ini, Selasa 2 Januari 2024. Apa kabarmu? Apa yang kau pikirkan? Mari kita lebih tingkatkan lagi hubungan keintiman kita dengan Tuhan, ya kan? Saat teduh kita semakin giat dan kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau bukan saja ada, tetapi Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Maka 2024 kami masuki dua hari. Di hari ini kami ada sebagaimana berada karena Tuhan yang memperkenankan kami ada. Itu sebabnya hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini kami boleh bangun dengan kuat yang baru. Kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Apapun bentuk kegiatan kami hari ini, kami akan memulai bersama Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau adalah pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Apa yang hamba sampaikan kiranya sesuai dengan isi hatimu. Setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, mereka berakar, mereka berbuah di dalam engkau. Kalau mereka sakit, di dalam nama Yesus hamba doa, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Mereka yang sedang bergumul, ada pergumulan, Tuhan mengenal setiap pribadi. Tuhan menjawab pergumulan mereka. Yang sedang berada di dalam masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah perkawinan, masalah rumah, Tuhan, Engkau hadir menolong mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu ayat di Yosua pasal 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi. Nah, ini dia janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, maka dia akan menuntun kita, ya kan? Dan kita akan beruntung kemanapun kita pergi. Ada sebuah lagu yang berkata begini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Saudara, rindukah saudara bahwa langkahmu diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingmu? Adalah hal yang sangat luar biasa tentunya, ya, ketika Tuhan selalu mengiringi dan membimbing langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita dapat merasakan dan menikmati berkat penyertaan-Nya yang luar biasa itu. Dan dalam penyertaan-Nya, Tuhan juga memberikan petunjuk-Nya agar kita bertindak hati-hati dan berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Nya. Dikatakan di sini jelas, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tentu ini berbicara kepada Yosua yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Kalau bagian ini bicara tentang tanah, kalau keadaan kita hari ini bicara tentang tahun yang baru kita masuki, iya kan? Nah, maka itu tahun 2024 ini adalah tahun di mana Tuhan akan membukakan bagi kita pintu-pintu mujizat. Amin. Jadi tahun 2024 adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Ini sebuah tahun kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya agar saudara dan saya menikmati segala berkat-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Nah, Mazmur 65 ayat 12 berkata begini, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Perhatikan ayat 12 tertulis, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Allah memahkotai tahun, ya kan? Mahkota itu selalu berbicara tentang kerajaan. Artinya Allah menjadi raja atas kita. Amin. Yang kedua, Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita sepanjang tahun 2024 ini. Amin. Dan yang ketiga, Allah bertanggung jawab atas keamanan kita sehingga kita dapat menikmati hidup dengan damai sejahtera. Yang keempat, Allah bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan umat-Nya. Dan yang kelima, Allah berkenan dalam sepanjang tahun 2024 ini. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah memahkotai tahun, ya kan? Dan mahkota selalu berbicara tentang kerajaan, itu artinya bahwa Allah menjadi raja atas hidup kita di 2024 ini. Bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita sepanjang tahun ini. Bahwa Allah bertanggung jawab atas keamanan kita sehingga kita dapat menikmati hidup dengan penuh damai sejahtera dan kelimpahan. Amin. Allah bertanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan kita semua. Dan Allah berkenan dalam sepanjang tahun 2024 ini.
Jadi Bapak Ibu, tahun 2024 adalah tahun mujizat. Amin. Amin. Iya, tahun mujizat di mana Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya sepanjang tahun ini. Maka tahun 2024 adalah tahun kesempatan untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan tahun 2024 adalah tahun yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita meraih, merasakan, dan menikmati tahun yang dimahkotai dan yang diberkati Tuhan ini? Yang pertama, dengar baik saudara, yang pertama, mari kita memandang seperti Allah memandang. Amin. Mari kita memandang seperti Allah memandang. Saya mengutip di Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Perhatikan Bapak Ibu, hidup ini bukan sekedar apa yang kita jalani, tetapi dengar baik, bagaimana cara pandang kita. Cara pandang kita sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup ini. Amin. Kalau kita memandang hidup ini seperti sesuatu yang keras dan yang susah, maka kita menjalaninya dengan susah payah. Tetapi ketika melihat hidup ini sebagai suatu yang menyenangkan, maka dengar baik, kita menjalaninya dengan sukacita. Ada amin. Memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif, dengan iman dan penuh semangat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jelas Roma pasalnya 8 ayat 28. Ya kan, kita tahu sekarang. Jadi kita tahu ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Habakuk memang mengalami pergumulan. Dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tetapi ketika dia sedang mengalami pergumulan, yang dia lakukan adalah doa, pujian, penyembahan, bersukacita, dan mengucap syukur. Dan dia mengatakan apa? Ya, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Alasan yang paling kuat Habakuk mengatakan di ayat 18 adalah karena dia sangat tahu bahwa Tuhannya adalah penyelamatnya dan kekuatannya. Iya kan? Jadi Tuhan itu adalah penyelamat dan kekuatannya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Demikian ya, dia katakan di ayat 19. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pergumulan boleh datang, tapi bukan untuk mematikan kita. Amin. Tetapi untuk kita boleh melihat dan mengalami pertolongan Tuhan.
memandang dengan cara pandang Allah membuat kita semakin memuji dan memuliakan Allah. Memandang dengan cara pandang manusia adalah bersungut-sungut. Ya kan? Bagaimana cara pandangan kita hari ini? Apa yang engkau pikirkan tentang tahun 2024? Kesusahankah? Pergumulankah? Masalahkah? Ya kan? Bagaimana engkau memandang tahun 2024 ini? Ini menentukan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Mari cara pandang kita, ya, harus memandang seperti Allah memandang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memfokuskan hidup kita kepada Allah. Fokuskan hidupmu kepada Allah. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi perhatikan, Rasul Paulus mengalami perubahan yang sangat dasar dari pribadi yang menentang Allah dan kebenarannya menjadi pribadi yang menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rahasia perubahan Rasul Paulus adalah, perhatikan, melupakan. Melupakan, katakan melupakan. Artinya tidak hidup dalam masa lalu. Kalau dikatakan melupakan, berarti dia tinggalkan masa lalu. Ya kan? Masa lalu biarlah berlalu, kata Inul, ya kan? Yesaya 43 dikatakan di ayat 18 dan 19 firman-Nya, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala." Ayat 19, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai padang belantara." Jadi yang pertama, melupakan. Ini rahasia perubahan daripada Rasul Paulus. Yang kedua apa? Mengarahkan. Ini mengarahkan. Artinya dia fokus kepada Tuhan. Pandangan ke depan. Fokus ke depan. Dia tidak ke kanan, tidak memandang ke kanan, tidak memandang ke kiri. Ya kan? Dia berlari-lari melupakan masa lalu dan dia tetap bersemangat. Dia mengarahkan diri dan melayani Tuhan serta mengakhirinya dengan kemenangan. Nah, kalau kita mau mengalami tahun mujizat di 2024 ini, tahun yang sangat diberkati Tuhan, ya kan? Maka inilah tahun kesempatan yang Tuhan berikan atas kita supaya kita mengalami mujizat tersebut dengan cara apa? Memfokuskan diri kita kepada Allah. Kepada siapa kita memfokuskan hidup kita? Apakah kepada hal-hal yang duniawi kah atau kepada kerajaan surga? Ini penting. Tentukan pandanganmu. Tentukan fokusmu. Biarlah seperti Daud, mataku tertuju padamu. Amin. Nah, itu. Yang ketiga, yang terakhir. Ya. Saudara, yang pertama tadi, ya. Bagaimana kita merasakan dan menikmati tahun yang dimahkotai dan yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama apa? Memandang seperti Allah memandang.
Yang kedua, yaitu kita memfokuskan hidup kita kepada Allah. Yang ketiga, nih, menghidupi hidup ini dengan janji-janji Allah. Kita pegang janji Allah. Amin. Dikatakan begini di Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, seseorang yang mau mengalami mujizat dan mau mengalami tahun yang diberkati, tahun 2024 ini, maka dia harus hidup dalam janji-janji Allah. Memperkatakan berarti menghidupi, artinya hidup di dalamnya. Maka itu di Yohanes pasal 15 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menikmati tahun yang dimahkotai oleh Tuhan ya, dan yang diberkati oleh Tuhan di 2024 ini? Mari kita memandang seperti Allah memandang. Yang kedua, kita fokuskan hidup kita kepada Allah. Dan yang ketiga, kita hidupi hidup ini dengan janji-janji Allah. Kita pegang janji Allah. Jangan pegang janji manusia mengecewakan. Pegang janji Allah. Amin. Janji-janji Allah harus selalu diperkatakan dalam kehidupan kita setiap hari di 2024 ini. Engkau akan melihat berkat, mujizat, kelimpahan, kesembuhan, pemulihan terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Hari ini kami diingatkan supaya kami menikmati hidup tahun yang dimahkotai oleh Tuhan. Maka kami diingatkan supaya kami memandang seperti Tuhan memandang. Kami juga diingatkan supaya kami fokus kepada Engkau Tuhan, yang adalah sumber segala-galanya. Dan yang ketiga, kami harus menghidupi hidup ini dengan janji-janji-Mu. Kami pegang janji-Mu, karena janji-Mu ya dan amin. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja, dalam aktivitas, dalam seluruh pengharapan dan dalam pergumulan. Tuhan jawab, maka aku doa yang sakit disembuhkan. Kalau engkau sakit, arahkan tanganmu ke layar HP-mu. Dan aku doa di dalam nama Yesus, engkau yang sakit, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan atasmu. Tuhan menjamah engkau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Engkau menikmati tahun yang berkemenangan. Tahun-tahun mujizat engkau alami. Engkau mengalami jawaban doa. Engkau mengalami pemulihan. Kesehatanmu dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Engkau mengalami kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada malam ketika Yesus dilahirkan, para malaikat dan bala tentara surga memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Betapa sederhananya kedua kalimat pujian tersebut. Namun di dalamnya terkandung dua pemberitaan penting, yakni kemuliaan dan damai sejahtera. Berita pertama berkenaan dengan yang berada di tempat yang maha tinggi, dan berita kedua berkenaan dengan yang berada di bumi. Di tempat yang maha tinggi ada kemuliaan, dan di bumi ada damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera saling berkaitan erat.
tetapi urutannya terlebih dahulu harus ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Barulah kemudian ada damai sejahtera di bumi. Jika kita terlebih dahulu mengutamakan kemuliaan di surga, barulah kita bisa mendapatkan damai sejahtera Allah di bumi. Saya bersama istri dan keluarga besar Galilea Network mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Berikanlah kepada